poin. Teman-teman, kali ini kita akan berburu lagi di subuh hari, tapi ini sudah agak kesiangan, ini sudah mulai terang nih. Tapi kita coba aja lah, kayaknya ayam masih berkuku gitu. Teman-teman, kita sudah sampai di tempat perburuan kita. Agak kesiangan sih. Nah, itu. Belah sana. Belah sana tadi. Jadi kena satu ekor ayam. Nih, pagi hari alhamdulillah kita poin. Tadi enggak sempat memvideo aksi kita ketika menembaknya karena sensitif ini ya. Karena kita sudah terlalu dekat dengan ayamnya posisinya, jadi ya hasilnya aja nih, baru aja kena nih teman-teman. Kena bagian apanya ya? Bagian daerah sini ini lagi nampaknya, tadi bagian ini. Ini tadi yang berkokok tadi teman-teman, atau bagian sini teman-teman. Nah, nih. Betina. Teman-teman, ada yang betina, teman-teman. Waduh. Udah. Ada. Dicapai kita mamuku ini. Mana tadi ada ayamnya nih? Betina suaranya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita cari lagi. Masuk tengah sana gitu. Kita cari sasaran lagi yang lain. Tadi yang betina nggak dapat, dia terbang teman-teman. Ini kita juga sudah bawa pompa tuh teman-teman. Oke, kita telusuri lagi ya teman-teman ya. Ini memang agak siang nih, tapi nggak apa-apa. Kita coba aja. Nggak tahu dia masuk penggiliran di bawah. Ada satu lagi tadi di bawah. Di mana? Ini, teman-teman, kita poin satu rua-rua, satu ekor rua-rua nih teman-teman. Lagi pas jalan tadi mau cari ayam lagi, dia menampakkan diri. Oke, poin satu lagi rua-rua. Adik saya lagi di sana, biarkan saja, kita nggak bisa terlalu aktif membawa kamera, membuat pergerakan karena takut akan mengganggu, itu malah akan membuat ayamnya lari. Biar aja nanti kalau sudah poin kita tunjukkan sama teman-teman. Cukup jauh teman-teman adik saya ngejarnya, saya udah nggak nampak lagi di mana dia. Kita tunggu sajalah hasilnya. Bagian dari kereta atau motor saya tinggal di luar itu. Kunci saya tinggal juga di setang. Di stop kontaknya. Kita ke sana aja lagi. Kita tunggu hasil aja. Semoga poin. Sepasang tadi teman-teman. Agan harap hunter. Kita poinnya. Agan ya. Agan harap hunter kita poin. Pagi ini. Tanggal 15 Agustus 2021. Jadi baru nih agan harap antar. Baru nih, bukan video lama, ini video baru nih. Ayo, mana agan harap antar? Kapan kita join? Di sini lebih menjanjikan poin-poinnya. Ayam hutan. Kalau cuma burung perkutut ruak-ruak aja, aduh. Nih, kita dapat nih poin juga nih, burung ruak-ruak. Tinggal nyari tuh kukurnya atau balamnya. Semoga dapat juga. Tuh, cantik agan harap. Oke, agan harap. Telepon kita ya, hubungi kita. Join kita kapan. Teman, bedanya ayam hutan itu dengan ayam kampung, ayam peliharaan. Nih, ada warna putih nih dekat kepalanya nih. Kalau ayam
kampung dia nggak berwarna putih nih ya. Warna putih nih. Jadi ayam hutan tuh banyak jenisnya juga teman-teman ya. Kalau di daerah tempat saya ini ya seperti ini ciri-cirinya. Bedanya dengan ayam kampung. Ini salah satunya teman-teman ya. Kemudian dia badannya lebih kecil teman-teman. Tapi lincah. Ini nggak begitu tua lah ya. Remaja nih, tadi masih tumpul. Ini sambil nunggu adik saya nih. Lama. Kita sampai mana ada ngejar ayamnya nih. Biarkan saja dulu. Tuh adik saya udah manggil. Gak tahu nih poin apa enggaknya. Kita kesana. Wah. Kayaknya gak poin teman-teman. Gak apa-apa. Mungkin udah dapat satu nih. Alhamdulillah. Tetap disyukuri rezeki. Kita bakar aja ayamnya ya. Enggak dapat kayaknya. Kita teman-teman kita botakin aja nih di sini biar nanti di rumah tinggal masaknya. Ya di rumah aja. Jangan. Habis. Pompa dulu lah. Saya juga penasaran nih bagian mana yang kena. Di sini udah ini nampak nih sudah ada bagian yang kena ini. Tapi tembusannya nggak tahu bagian mana nanti tembusnya. Teman-teman, ini bagian yang kena. Kita lihat tembusannya. Tapi saya lihat tembusannya nggak nampak karena masih banyak bulunya kan, banyak ini. Kita lihat apakah poin terkukur ya teman-teman. Ini. Ini nih. Ini tadi sekitar jarak 30 meter teman-teman. Jadi poin kita hari ini 3 dengan berbeda-beda jenis. Oke. Ayam tetangga itu. Insting pemburu ini, jiwa pemburu ini pantang dengar suara ayam sedikit. Udah kayak ayam hutan aja. Ini udah dekat perkampungan dibilang ayam hutan juga. Oke, kita coba cari lagi teman-teman di depan. Oke teman-teman, kita perjalanan ini. Perjalanan ini. Wah, itu Ebit. GAD. Sangat menyedihkan. Andalah. Nih, kita membahagiakan teman-teman. Nah, kalau udah pemburu ini dapat poin tuh senang rasanya. Walaupun poinnya enggak gitu-gitu kali besar lah, tapi kalau dapat aja poin itu aduh. Itu happy-nya tuh happy ending, teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Kukur, teman-teman. Kita video kan. Kayak zombie. Dekat lagi. Kayak zombie teman, nggak apa-apa kan ke atas. Udah. Paling melusuk. Tuh teman-teman. Bunyi cantiknya. Aduh goblok. Kena. Rontong, rontong. Mulai bertabrakan. Adalah kecewa teman-teman. Udah berapa kali nih mbak. Nggak kena terus. Goyang ya. Ini apa bos? Burungnya lasak, tangannya lasak. Burungnya lasak. Dua ekor teman-teman hilang begitu aja. Anginnya udah kurang. Pompa lagi. Udah lah, udah bawa pulang kok. Kita lihat lagi teman-teman. Jatuh. Apa? Jatuh ongkong peluru jatuh. Mayang kali burung, nampak. Alasan. Rupanya di sini tuh terkukur di pohon pisang itu teman-teman. Ah, jangan pura-pura lah sok poin. Ah,
yang kali ini emang alasan. Oke guys, ini ayam tadi sudah kita ungkep, mau kita bakar. Nah, kita bakar bulat-bulat gini guys ya. Lihat hasilnya. Mengkangkang ya, harus mengkangkang. Kalau enggak mengkangkang ya enak. Guys, kita hidupkan dulu apinya. Ini brondolan ya namanya, buah sawit kering. Dia akan mengeluarkan minyak. Ini kita bakar nanti untuk jadi sumbernya, sumber apinya. Nah, kalau langsung susah hidupnya. Nah, teman-teman ya, untuk membuat api itu harus brondolan atau buah sawit yang sudah mau kering ya. Itu dia menghasilkan minyak yang banyak sehingga mudah untuk dibakar. Kuenya kita sudah siapkan. Kita bakar ayam hutan yang kita tembak tadi. Ya, teman-teman, udah hidup. Kita taruh di sini, teman-teman. Oke, guys. Apinya sudah mulai marak. Nah, jadi gitu caranya, guys ya. Sudah jadi bara, baru kita ungkep kita bakar ayamnya. Ini yang apa sudah kita goreng ya. Burungnya, burung keruak sama burung terkukur. Nah, yang ayam nanti mau kita bakar. Ini sudah kita ungkep. Cantik ya, guys ya. Warnanya di HP ini kalau dipandang dari viewfinder-nya lebih menggoda nih. Warnanya creamy-creamy gitu. Crispy. Nanti kita bakar. Tuh, teman-teman. Gimana agen harap? Kapan kita poin-poin seperti ini, poin-poin besar. Kalau poin-poin kecil macam tadi itu yang digoreng tuh, aduh. Enggak terasa tuh. Ini agen harap. Teman-teman, kita sudah mulai bakar. Lah akan harap antar poin kita. Waduh kan. Menggoda kan. Ada burung perkukur. Oke, teman-teman, lihat sudah mulai coklat ya. Warna sudah mulai coklat nih. Nih, tinggal yang sebelah sini, teman-teman nih. Kita bakar lagi, teman-teman ya, sampai betul-betul menggoda ini rasanya nih. Ada mentega ya, ada mentega mantap. Kita coba kulitnya dulu. Bismillah. Bismillah, lupa jadinya yang nikmatnya. Kita tambah lagi, teman-teman, ayam potong kita beli tadi satu ekor lagi. Guys, kita bakar nih. Ini ya hasilnya, ayam hutannya. Ini burung-burungnya. Sini makan. Ini tadi. Sini lah. Ya sama mandi sana, sama mandi. Ayam potongnya. Geser, geser. Tuh ada timun. Geser. Potong, geser. Ih, timun ke sini kau. Tuh, rame. Rame, teman-teman. Oke, kita makan dulu ya. Ayam Napoli. Ini ya. Pakai sendok, Bu. Mana enggak sendok? Tahu sendok itu. Kan, Mas. Enggak. Oke, gua. Nanti kita. Mas, gua nanti sama ini makan. Dia minumnya teh. Teh es. Oh, ini mak kali. Ini kalau